Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel kita, Yes Channel. Kali ini kita bakalan belajar bahasa Minang. Kita akan belajar bahasa Minang mengenai angka-angka ya, angka 1 sampai angka 10. Let's go, kita mulai. Oke, yang pertama untuk angka 1 ya. Kalau bahasa Minangnya kita sebut cie. Tulisannya ada di bawah. 1 cie. Kita sebut dengan cie. Untuk angka 2 kita sebut dengan duo. Kita ulangi lagi, duo. 3 ya, bahasa Minangnya yaitu tigo. Kita ulangi lagi, tigo. Untuk angka 4 bahasa Minangnya yaitu ampe. Ampe. Selanjutnya untuk bahasa Minang angka 5 yaitu limo. Limo. Oke. Angka 1 sampai angka 5 sudah ada yang bisa, kita ulang lagi ya. Angka 1 bahasa Minangnya cie. Angka 2 bahasa Minangnya duo. Angka 3 bahasa Minangnya tigo. Angka 4 bahasa Minangnya ampe. Sedangkan angka 5 bahasa Minangnya limo. Next, kita lanjut angka 6 sampai 10. Untuk angka 6 bahasa Minangnya yaitu anam. Angka 6 bahasa Minangnya anam. Sedangkan angka 7 bahasa Minangnya adalah tujuh. Adalah tujuh. Lanjut dengan angka 8 bahasa Minangnya adalah tetap 8. Angka 8 bahasa Minangnya tetap angka 8. Kita lanjut ke angka 9. Angka 9 bahasa Minangnya adalah sambilan. Kita ulangi lagi, angka 9 dalam bahasa Minang yaitu sambilan. Kita lanjut dengan angka 10. Angka 10 kalau bahasa Minangnya yaitu sapuluh. Kita ulangi lagi, angka 10 dalam bahasa Minang yaitu sapuluh. Oke, angka 1 sampai angka 10 udah kita sebutkan bahasa Minangnya. Kita ulangi lagi dari angka 6 bahasa Minangnya yaitu anak. Angka 7 bahasa Minangnya adalah tujuh. Angka 8 bahasa Minangnya adalah 8. Angka 9 bahasa Minangnya adalah 9. Angka 10 bahasa Minangnya adalah 10. Mudah-mudahan teman semuanya yang pengen belajar bahasa Minang dapat terbantu dengan video ini. Next, kita bakalan bikin video mengenai bahasa Minang yang lainnya. Bye-bye.